ngerasain apa? Lebih enteng. Lebih enteng. Ya? Uh-huh. Lari kami lebih enak ya. Lebih enak. Di posisi. Proses tuning pada Kijang Kapsul tahun 2001 punya Bapak Hengki di Batu Raja. Prosesnya cukup disemprotkan saja pada bagian dari Black Core Tuning keluar dari taruhan knalpot membakar bersamaan dengan karbon yang kerak-kerak karbon yang ada di ruang bakar. Plus ini nanti kita akan lakukan test drive. Black Core diletakkan pada downpipe. Input dari PCB masuk ke input rekor yang bagian dalam, kemudian outputnya kembali ke intake. Jadi artinya dari sini ke sini kita alirkan dulu ke rekor, dari rekor baru masuk lagi ke sini. Sangat simpel, sangat mudah. Nanti kita akan cek setelah di tuning seperti apa hasilnya. Terlihat sangat basah, sangat berembun seperti kulkas. Proses pengegasan terakhir pada Dynova. Lagi. Siang ini kita bersama Pak Hengki dari Batu Rajo, Wong Kito Galo. Pak Hengki pada Kijang LSX kapsul tahun 2001. Kita akan test drive. Lebih enteng. Lebih enteng. Lari kami lebih enak ya. Lebih enak. Di posisi menanjak dan jalanan kurang bersahabat, tapi sangat enak dikendarai ya. Iya. Kalau kemarin keluarnya apa? Kemarin keluar pas nanjak lemot, pas lemot, nanjak. Ya. Nanjak lemot. Nah ini kan agak tanjakan teman. Ya. Nanti coba gigi 4
ngambil gasnya dikit aja coba. 4 ya? Ya 4 sekarang. Ini gas masih ada tenaga kan? RPM 1500 ya. 1500. Tanjakan ini posisinya. Tapi di gigi 4 RPM 1000. Enggak ngelitik, enggak getar. Masih ada tenaga. Masih ada tenaga. Ya. Luar biasanya blower itu mengubah uap oli yang terbuang sia-sia dipakai lagi menjadi bahan bakar gas. Kalau mau tahu speed, kalau pas ke jalan tol, lebih jas lagi. Tapi saran saya hati-hati, karena bawaannya pengen ngebut kalau. Iya. Nanti coba gigi 1 sampai 5, kalau jalan sepi, nggak usah digas, cuman lepas kopling. Lepas kopling. Ya? Iya, kopling pelan-pelan itu bisa biasanya. Kita sampai 5 itu masih mau pindah lagi, Pak. Padahal sudah enggak ada. Sudah habis. Jadi gigi 5 rasa 3. Gigi berapa 3 ya? 3. Biasanya enggak bisa kayak gitu. Bisa ya? Gigi 3 dari kecepatan rendah. Dari rendah. Enggak mau ya biasanya. Enggak mau. Langsung mau digas ya. Luar biasa. Akhirnya fun to drive-nya dapat dia kalau iya. Nah, biasanya enggak mau itu. Enggak mau, saya mesti turunin. Turunin mesti ya. Ini gigi 3 ya. Enggak masalah, langsung gas. Langsung gas. Coba gigi 5 Pak langsung. Enggak pernah kan dari 3 langsung 5? Enggak pernah. 5 digas masih mau kan? Masih mau. Biasanya kan klik-klik-klik gitu kan. Ini langsung digas, langsung mau. Dari 3 langsung 5. Ini masih 5 nih. Masih 5 ya. RPM 1000. RPM 1000. Aduh, mau kan ya Pak? Iya mau. Langsung digas, langsung mau. Gak perlu diturunkan giginya. Jadi manual asametik. Asametik. Itulah uniknya blekor itu. Ini enggak saya pencet gas aja. Jalan ya? Jalan, 5 padahal. Gigi 5 enggak digas jalan ya? Iya. Ini enggak digas. Iya, enggak digas. Digas gigi 5 jalan. Nah, langsung mau. Langsung ya. Mau dia digas. Jadi recommended ya Pak? Iya, recommended, sangat recommended. Nanti teman-teman yang di Batu Raja atau sekitarnya nanti bisa kontak Pak Hengki. Nanti Pak Hengki sebagai testimoni di daerah Batu Raja. Tepatnya di Batu Raja ini mana Pak? Saya di desa apa? Desa Pengandonan. Desa Pengandonan. Gunung Liwat, Kecamatan Pengandonan. Pengandonan ya. Jadi Palembang sudah ada bukti, sudah ada saksi Pak Hengki ini yang sudah ngerasain di Kijang LSX-nya warna biru, keren loh. Kijangnya sudah tanpa kunci, keyless, pakai start engine. Nah, ini 4. Tanjakan gigi 4. Tidak ngelitik, tidak ngelitik sama sekali. Digas langsung acir. Jadi metik mas? Iya, rasa metik. Gak perlu pindah gigi. Gak manual, rasa metik. Biasa. Makanya anehnya di situ. Metik nanti rasa manual, dia cepat pindahnya. Tapi manual rasa metik. Jadi gak perlu pindah-pindah gas, RPM rendah aja, gigi tinggi, dia tetap ada tenaga. Teman-teman TKC, kemudian TKCI dan lain sebagainya, teman-teman Kijang, Kijang kita
aja merapat. Kalau yang daerah Batu Raja, Palembang sekitarnya, nanti kita kasih kontaknya di deskripsi ya. Oke, thank you. Demikian dulu. Sampai jumpa lagi. Salam Black Horror.